Hello, da jiao hao, saya Terence. Hello, saya Terence. So, untuk hari ini kita ada yang sangat cantik punya Mercedes C300 yang facelift punya version lagi. Sebab untuk last week Terence ada jual yang C200 itu dia facelift model juga. Tapi kali ini untuk this one nice unit dia C300 facelift punya version. Untuk this unit dia punya year make 2020, tapi customer beli semasa 2021. Untuk standard punya warranty, Mercedes kasih 4 tahun punya standard warranty sampai 2025. Tapi sudah mau habis, you boleh extend lagi another 2 years dengan Mercedes juga. Okay. So untuk yang facelift punya version, you dapat yang baru punya lampu lah, okay, yang sangat cantik punya multi beam punya lampu. Okay, untuk lampu ini ya, kalau let's say malam you high beam lah, okay, you tengah buka lampu yang tinggi, kalau kereta datang dari depan lah, dari depan, automatic dia akan turunkan. Nanti lepas kereta sudah lalu, automatic dia akan terbang tinggi lagi. Untuk this function dia malam sedap guna lah. Okay, so untuk yang tepi dia punya rim lah. Untuk dia punya rim, you dapat yang sangat cantik punya 90 inches punya AMG punya rim lah, dia punya design lah. Brake caliber yang mesti besar juga. Okay. Blind spot dia ada lah. You nampak dia ada 360 punya kamera. Okay. Di sini ada kamera juga, 360 punya. 360 punya kamera lah, dia bukan saja reverse dia ada, dia side ada. Nanti bila you nampak dia macam bird view punya, dia boleh tengok seluruh punya kereta. Okay. Side sini boleh nampak, reverse, depan semua pun boleh. Okay. Untuk depan lah, dia ada dekat sini. Okay, untuk depan dia ada dekat sini dia punya kamera. Okay, depan ada sini dia punya kamera. Okay. Blind spot ada, ada yang Mercedes punya logo yang sangat cantik punya dekat windscreen ada. Okay, you orang tengok ah, kalau cermin sudah picit boleh order balik punya untuk original Mercedes. Jangan risau ah, sebab untuk yang windscreen ni dia ikut chassis number punya. Untuk keyless entry ada, ada 4 lah. Okay, keyless entry dia ada. So untuk yang facelift punya model, you dapat tengok dia punya lampu sudah tukar punya. Okay, sebab untuk yang before facelift punya model, dia bukan LED punya. Okay, dia dua biji punya. Tapi untuk yang facelift punya model, you nampak dia macam satu C punya. Okay, ini facelift LED punya version lah. Okay, untuk dia punya boot lah, dia ada power boot juga. Okay, dia punya power boot ada berapa cara untuk buka. Satu, you guna remote untuk buka. Satu dekat sini. Satu, kita panggil kick lid function. Okay, kick lid function, you tendang, dia automatik akan buka lah. Sebab sometimes you punya dua tangan, you pergi grocery ke, you angkat banyak barang, you tak ada tangan kan. Kalau you tak ada tangan, you tendang saja, automatik dia akan turun. Okay, dia punya sensor, dia punya sensor dekat Mercedes punya logo punya bawah sini. Okay, logo bawah sini. Okay, belakang punya boot sini boleh tekan untuk buka juga. Belakang punya boot agak besar jugalah, sebab untuk yang this area ada 480 liter punya space. Okay. So untuk sini ada handle. Okay, ini handle kalau sudah pull this handle, right side ada, left side saja ada. Dia punya belakang punya seat boleh turunkan. So kalau sometimes you pergi IKEA ke, pergi mana-mana ke, you nak barang, bawa panjang punya barang, dia boleh. Terence kasih you tengok panjang punya barang dia boleh buat. Okay. Dia flat jugalah, okay. Dia flat juga dengan panjang juga, okay. Meja ke, ada panjang punya board ke, semua boleh masuk sampai sini lah. Dia flat lah, sini dia flat juga. Okay, belakang punya boot, kalau nak manual tutup boleh punya, kita tekan sini lah. Yang ini tekan, dia automatic power boot, dia akan tutup punya. Okay. Untuk belakang yang ni, dia agak luas jugalah. Okay, untuk C-Class, kita panggil yang C-segment punya kereta, dia tidak ada besar, dia sederhana lah. Okay, Terence dia, Terence saya 169 saja, 1, 2 jugalah. Okay, belakang dia ada aircon lah, boleh control dekat sini, dia punya fan. Okay, ada dua set punya ISOFIX. Okay, untuk kanak-kanak, remember kanak-kanak mesti guna ISOFIX lah. Taruh dekat ISOFIX, dia boleh pasang car seat dekat sini lah, dia ada dua set. Okay. Belakang ada cup holder juga dengan armrest lah. Dia punya cup holder boleh buka dekat sini. Okay, ada dua juga. Untuk belakang, dia ada automatic punya rear sunshade. Okay, kita dekat sini punya. Sudah tekan, dia automatic akan naik punya. Okay, sudah tekan, automatic akan naik punya. You tengok untuk yang C300 C300 kita bukan panggil sunroof Okay, ini kita panggil panoramic roof Untuk panoramic roof, you tengok depan ada sampai belakang sini punya. Passenger pun boleh tengok star juga. Okay, passenger, you ada girlfriend, boleh duduk belakang tengok star juga. Dia see-through punya. Okay, tapi kalau buka depan saja, kita boleh buka, kasih angin masuk. Okay,
So untuk dia punya atas punya sini ya, dia fabric yang warna hitam punya sebab Sam punya model dia warna grey. Tapi untuk AMG punya version, dia fabric warna hitam, dia sport cantik punya Bermester sound system. Okay, untuk Bermester sound system ini dia ada 13 biji dalam kereta ini. Okay, sangat cantik lah. Dia punya suara pun sedap juga. Okay, dengan belakang kita ada yang sunshade. Okay, ini original punya sunshade lah. You tak payah beli lagi Groovy ke yang third party punya, tak perlu. Okay, dia original sudah ada datang. Okay, kalau tak ada matahari boleh bukakan. Okay, kalau you rasa panas boleh naik lagi. Okay. Untuk dalam punya interior, you dapat yang sangat cantik punya red colour lah. Okay, sebab dia ada 3 version. Kalau Sam punya model, dia ada datang warna hitam, ada brown colour dengan black colour. Untuk ini, you dapat yang warna merah. Okay, merah ni dia bukan selalu ada punya. Okay, lagipun untuk yang white punya exterior, pola white punya colour, match dengan leather yang interior warna red colour ini sangat matching lah. Cantik juga, nampak kelas lah. Okay, so untuk yang kerusi ini, you dapat yang electric punya seat juga. Okay. Headrest ada, you tengok ah, dia punya headrest ah, kepala pun dia automatic ah. Headrest dia ada, oh, naik turun dia guna electric juga. Okay, sini untuk belakang support. Okay, ini boleh naik atas, turun, naik depan, belakang boleh. Satu lagi, kebanyakan untuk yang model biasa dia guna manual punya, tapi untuk Mercedes dia guna electric punya. Yang ini kita panggil leg rest ah, leg rest ah, you tengok ah, tekan ini dia automatic keluar. Kebanyakan model kereta lain, jenama yang lain, dia guna manual punya. Okay. Tapi untuk Mercedes, dia guna elektrik juga. Untuk dalam, you dapat facelift punya digital meter. Okay, you tengok yang ini meter, dia kita panggil digital meter. Kalau yang sebelum facelift punya version, you dapat yang analog punya. Analog punya. Tapi untuk ini, ya, you dapat yang sangat cantik punya. Okay, you tengok dia boleh tukar berapa style lagi. Okay, kita dekat sini. Boleh tukar. Ada 3. Classic, sport dengan progressive. Okay, klasik macam ni lah, warna blue colour. Kalau progresif, dia simple sikit lah. Oh, macam ni punya. Okay, tapi when you acceleration, dia nampak canggih jugalah. Okay, so we go for klasik. Untuk this unit, dia punya mileage ya, hanya 21,000 saja. Okay, 21,000 saja. Ini original punya mileage. Okay, untuk this unit, this year punya February ya, February baru service saja. So you boleh guna extra punya 9,000 baru balik service center untuk buat servicing. Sebab untuk yang Mercedes punya services ah, dia every interval dia punya services every 12,000. Okay, 12,000 ah. So untuk yang ini you boleh guna lagi extra 9,000 baru balik buat servicing. Tapi untuk next service ah, untuk ini you ada, untuk this unit you ada untung sebab ke majority Mercedes dia tidak ada free service punya. Hari ini you beli kereta baru, tapi when you go back to service center to service, you have to pay. You kena bayar juga. Tapi untuk this unit, customer dapat extra lagi 2 kali punya voucher. Bila you balik buat servicing, you tak perlu bayar. Percuma saja. Okay. Sebab itu, each service dia boleh last you 12,000. So, sana ada 2 kali 24,000 lah. Balik. Okay. You boleh guna punya. So untuk yang dia punya steering ini ya, cantik jugalah. Okay, dengan dia sini dia macam dulu punya kita punya phone lah, BlackBerry punya function. Dia tengok dia touch punya. Dekat tengah-tengah sini dia touch punya. Tengah sini, atas, bawah dia touch punya. Okay, so sini untuk this side, right side dia control panel yang ni. Okay, this meter lah. Untuk left side yang ni dia control sini punya monitor. Okay, dia tengok kalau saya tekan home, sini akan respon lah. Sama juga BlackBerry dia touch punya. BlackBerry dia touch punya. Okay. So, kereta ini kita ada yang Apple CarPlay, Android Auto mesti ada lah. Tengok Apple CarPlay, Android Auto dia mesti ada lah. Sama juga dia ada yang navigation ada. Okay, navigation ada. Dynamic Select pun dia pun ada. Dynamic Select itu dia macam engine punya data. Satu lagi dia boleh control. You tengok kalau kita, sometimes kita nak pergi Genting, pergi Sepang, kita boleh sport mode ada. Dia ada sport. Kalau sport mode tak cukup, kita ada sport plus lagi. Kalau tak cukup, kita ada individual lagi. Okay. Untuk kereta ini agak cepat juga sebab 0-100 dia 5.9 second saja. You imagine tengok kalau yang Golf GTI pun 6.3 saja. Tapi untuk kereta ini dia agak cepat lah, 5.9 second saja. Sebab C300 ini dia punya tuning untuk horsepower dia tinggi sikit. Okay. Dalam interior cantik lah. Oh. Semua ada wood design, klasik punya, signature klasik Mercedes punya
watch dia ada lagi, bukan watch lah, kita panggil apa, clock lah, clock dia ada. Wah, watch pakai dekat tangan, ini dia clock dia masih ada. Okay, finishing yang ni cantik lah, you tengok dia punya finishing ah. Okay, semua cantik. Okay, cantik jugalah. Okay, yang tadi Terence cakap untuk yang rear sunshade punya, dia punya button dekat sini. Okay, dia punya button dekat sini. Kalau sudah tekan, you tengok belakang, automatic dia punya sunshade dia akan naik. Kalau tak panas, you boleh turunkan. Okay, automatic punya. Sekali lagi, Terence kasih dia naik lagi. Okay, okay. So, untuk yang rear mirror ini, dia ada function juga. Untuk yang rear mirror ini, dia dapat sekali dengan auto dimnya. Auto dim zamin kalau hari ini ada kereta ikut you dekat belakang, dia high beam you ah, tapi you punya mata tidak ada reflection dia. Sebab mirror ini akan automatic dim. Dia jadi gelap. So you punya mata tak sakit lah. Okay, nampak tak sini ada satu mic. Okay, ini mic ah. Ini mic untuk apa? Bila you phone conversation ah, ada orang call you, boleh cakap dekat sini. So dia clear lah. Ha? Dia ada dua. Driver ada, passenger sana ada lagi. Okay, passenger sini dia ada juga. Okay, so untuk sini makeup punya lampu semua dia ada dah. Dia LED punya version. Okay, ada. Yang tadi Terence ada tunjuk yang sangat cantik punya panoramic roof. Sekarang Terence cuba kasih dia buka tengok. Okay, dia tengok lah, dia ada blind punya. Kalau panas petang, you boleh tutup lah. Okay, seperti kereta yang biasa. Hari ini kalau you nak enjoy sikit, you nak buka, dia ada dua cara. Satu, you boleh tengok star, see through ah, see through atas punya building sampai you pergi KLCC. You nak tengok atas, you boleh. Atau you nak keluar, ha? You nak kepala keluar sikit pun boleh juga. Dia boleh see through punya. Ini buka sampai belakang lah. Ini belum habis lagi, dia boleh sikit lagi. Ah, ya, dia boleh sikit lagi. Okay, kalau mau tutup, kita tutup. Okay, dia tengok dia ada dua punya, satu dekat sini, satu ada belakang sini. So you punya passenger pun boleh nampak juga punya. Okay, okay, you tengok dia ada reverse camera yang 360 punya. Macam tadi Terence ada cakap, 360 punya ini kita panggil bird view lah, bird view dari atas punya. Okay, you tengok seluruh punya kereta dia boleh nampak punya. Depan, belakang, side dua dia pun ada kamera. Okay, ini untuk yang 360. So untuk kebanyakan yang C segment yang ni, untuk adjust steering ini ya, guna manual punya, biasa dekat bawah. Okey, dekat bawah. Tapi untuk C class yang ini dia guna electric punya. Kita tengok ah. Turun, naik, keluar sikit dia pun boleh. Okey. Keluar sikit sebab sam punya orang ah, kaki dia panjang, dia duduk belakang punya mah. Dia duduk belakang sikit. Ini dia punya steering boleh pergi lagi belakang. Okey. Atau you punya kaki macam saya, pendek saja, you boleh balik lagi, ah, turunkan, simpan balik lagi. Okay, dia boleh adjust lah, electric punya. Okay, sebab kebanyakan manual punya. Manual dia ada satu lever dekat sini, you pull saja, you boleh adjust. Tapi untuk ini, dia guna electric punya. Okay, jarang ada lah ha, untuk ini. Untuk dalam punya lampu, kita panggil ambient light lah. Okay, kali ini dia punya ambient light ada banyak warna. So, Terence tunjukkan ah. Okay, Terence boleh guna sini, Terence tunjukkan dekat vehicle sini. You boleh tukar lampu sendiri juga. Light setting. Okay, light setting, ambient lighting. Okay, oh, you tengok berapa banyak dia punya lampu boleh tukar. Okay, okay, you boleh pusing jadi merah boleh. You tengok dah jadi merah lah, cantik lah. Sekarang Terence jadikan dia warna hijau, warna biru pun boleh. Okay, warna biru, warna hijau, warna kuning, semua boleh lah. Okay, dia banyak warna boleh pilih. So ada apa-apa boleh contact Terence lagi untuk C300 yang facelift punya version ini. Jangan lupa follow Terence lagi. Okay, thank you.